Halo guys, kembali lagi di segmen plot dan kali ini kita akan membahas tentang seluruh alur cerita dari Hello Neighbor Hide and Seek dan Hello Neighbor yang pertama. Nah sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kali ini, aku mau bilang terima kasih banyak kepada Aji Kresna yang sudah merequest topik kali ini. Nah seperti yang tadi aku juga bilang, di sini itu aku bakal langsung bahas dua seri dari Hello Neighbor, yaitu Hello Neighbor Hide and Seek dan juga yang pertama karena cerita dari hide and seek itu bisa dibilang sangat-sangat pendek. Alur dari video ini juga akan disesuaikan dengan timeline dari Hello Neighbor, jadi yang dibahas duluan adalah hide and seek dulu, baru dilanjutkan dengan Hello Neighbor yang pertama plus beberapa penjelasan yang diperlukan. Untuk gambaran awal, Hello Neighbor hide and seek ini akan mengisahkan tentang latar belakang dari sang neighbor atau di sini disebut sebagai keluarga Peterson yang dikepalai oleh seorang ayah bernama Theodore Peterson. Bersama dengan istrinya, Dian mereka berdua kemudian dikaruniai dua orang anak, yaitu Mia dan Aaron. Dalam game ini, kita akan berperan sebagai Mia, yaitu anak perempuan dari Theodore. Jadi, langsung aja kita masuk ke dalam pembahasan cerita *Hello Neighbor: Hide and Seek*. Kisah dimulai dengan keluarga Peterson yang baru saja pindah ke lingkup perumahan Raven Brooks dan sedang mempersiapkan perabotan-perabotan rumah. Singkatnya, di dalam rumah ini, Mia dan Aaron selalu menghabiskan waktu mereka dengan bermain bersama. Dan permainan yang mereka mainkan selalu berhubungan dengan mencari dan menemukan. Jadi, hide and seek ya. Di mana Mia akan berimajinasi masuk ke dalam dunia raksasa dengan tujuan mencari barang-barang yang disembunyikan oleh Aaron. Setiap jam makan, Dian atau ibu dari mereka berdua itu akan memanggil Mia dan Aaron untuk makan bersama sebagai satu keluarga yang sangat harmonis. Diceritakan Aaron merupakan saudara yang baik terlihat dari bagaimana ia memberikan sendok miliknya karena Mia menginginkannya dan selalu mencoba untuk membantu Mia yang sedang kebingungan mencari barang yang disembunyikan dengan memberikan petunjuk-petunjuk. Sampai pada suatu hari saat Mia dan Aaron sedang bermain polisi-polisian dan jam telah menunjukkan waktu makan, tidak seperti biasanya Dian tidak datang memanggil mereka berdua untuk makan. Mia dan Aron bingung kenapa seisi rumah tampak kosong, sebelum kemudian berinisiatif untuk mempersiapkan piring di meja dan menunggu kedua orang tuanya. Setelah menunggu sekian lama, Theodore dan Dian tidak kunjung datang. Bahkan saat coba dihubungi oleh Aron, tidak ada jawaban sedikit pun. Melihat Mia yang sedih, Aron mencoba untuk menghiburnya dengan mengajaknya bermain bersama. Saat jam sekali lagi menunjukkan waktu makan, Pintu depan rumah terbuka, dan terlihatlah Theodore yang baru saja pulang. Namun, dengan raut wajah yang sangat sedih, sehingga mereka berdua memeluknya. Theodore membuatkan makanan apa adanya untuk kedua anaknya, dan makan siang ini kini tidak mereka lalui bersama dengan ibunya atau Dian. Jadi, di sana Dian itu sudah tidak ada. Theodore pun memutuskan untuk memberitahu apa yang sebenarnya terjadi, yaitu Dian sebenarnya telah meninggal dalam kecelakaan mobil. Hal ini tentunya meninggalkan kesedihan yang sangat mendalam bagi mereka semua. Mulai dari hari itu, keluarga Peterson menjadi semakin berantakan. Theodore tampak depresi dan selalu menghabiskan waktunya untuk menonton televisi tanpa memperhatikan Mia dan Aaron. Di sisi lain, sifat Aaron berubah 180 derajat menjadi orang yang sangat mudah marah dan egois. Di suatu malam, Mia mendengar suara berisik dari dalam kamar Aaron, sehingga ia masuk ke dalam. Mengetahui bahwa Aaron merasa sangat sedih dan terpukul akan peristiwa yang dialami oleh ibunya, Mia mencoba untuk menenangkan dan menghiburnya, namun Aaron tidak mempedulikannya. Sampai akhirnya Aaron tiba-tiba mengambil senjata mainannya dan mengajak Mia untuk bermain bersama sekali lagi. Saat Mia kebingungan, Aaron malah menjatuhkannya dan memberikan petunjuk dengan ekspresi yang sangat marah sambil menodongkan senjatanya sesaat. Ia juga terus mengganggu Mia dengan menembakkan senjatanya berulang kali sampai akhirnya terhenti saat ayahnya datang dan mengajak mereka untuk makan malam. Saat makan malam, Aaron merebut sendok milik Mia dan mendorongnya sampai piring Mia pecah. Hal ini membuat Theodor sangat marah dan menyuruh Aaron untuk pergi ke kamarnya. Dengan kesal, Aaron langsung pergi dan merebut boneka kesayangan Mia. Setelah makan malam, Mia datang ke kamar Aaron untuk mengambil bonekanya. Terlihatlah Aaron yang sedang menangis di dalam selimutnya namun, saat boneka hendak diambil oleh Mia, ia masih bersikeras untuk tidak memberikannya. Aaron pun memutuskan untuk mengajak Mia bermain sekali lagi, dan kali ini Mia harus mencari bonekanya. Singkat cerita, Mia akhirnya menemukan boneka kesayangannya di atap rumah, dan di belakangnya tampak Aaron yang merasa sangat kesal. Jadi, sebenarnya Aaron ini mengambil boneka Mia dan menyembunyikannya di atas atap rumahnya. Aaron kemudian menepis tangan Mia, membuat bonekanya seketika terjatuh, dan secara tidak sengaja mendorong adinya sendiri terjatuh dari ketinggian. Game ini kemudian berakhir dengan Theodore yang sedang mengubur anak perempuannya sendiri. Nah, jadi bisa dibilang kisah atau story yang disajikan di dalam Hello Neighbor Seek itu benar-benar sangat-sangat tragis di mana si Theodore ini pertamanya sudah kehilangan istrinya sendiri yaitu Dian dan setelahnya dia kehilangan anak perempuannya yaitu Mia dan yang lebih parahnya lagi Mia itu meninggal di tangan Aaron atau kakaknya sendiri semua kisah dari Hello Neighbor Hide ini sebenarnya juga sudah ditunjukkan melalui trailernya yang menurutku sangat-sangat menarik untuk ditonton ditambah lagi dengan alunan lagu-lagu yang juga bisa bilang sangat top banget yang berbeda dengan full gamenya, trailernya ini akan ditunjukkan melalui sudut pandang Theodore, mulai dari awal keluarganya pindah ke lingkup ruman baru sampai tragedi yang kemudian menghancurkan keharmonisan keluarganya. <silence> Nah setelah kita tahu latar belakang dari Theodore Peterson, sekarang kita langsung lanjut aja ke Hello Neighbor yang pertama, yaitu kisah yang penuh dengan misteri. Dalam game ini kita akan berperan sebagai seorang anak laki-laki bernama Nicky Roth yang bertempat tinggal tepat di depan rumah keluarga Peterson. Sedikit latar belakang tentang Nicky, sebelumnya ia tinggal di tempat bernama Charleston bersama dengan ayahnya yang bernama Jay dan ibunya Luen. Sebelum kemudian juga pindah ke perumahan Raven Brooks, di lingkup perumahan ini ia mulai berteman dengan Aaron dan menghabiskan hari-harinya untuk bermain bersama, sehingga mereka menjadi sahabat. Selain Aaron, Nikki juga memiliki seorang teman bernama Enzo Esposito, namun hubungan pertemanan mereka tidak bertahan lama. Setelah terjadinya tragedi pada keluarga Peterson, hubungannya dengan Aaron juga semakin meregang, karena Aaron tidak pernah terlihat lagi. Kisah Lonebor pertama dimulai dari Nicky yang sedang berlarian dan menendang bola. Bola yang ditendangnya ini kemudian berhenti tepat di depan rumah keluarga Peterson. Saat hendak mengambil bola, tiba-tiba terdengar suara teriakan seorang anak laki-laki, dan terlihatlah Theodore yang tampak sedang menyiksa seseorang sebelum kemudian mengurungnya di basement. Karena penasaran, maka Nicky mulai menyelinap masuk untuk mencari tahu apa yang ada di dalam basement. Pada bagian awal ini, bila kita terus tertangkap, nantinya akan ada beberapa scene yang menunjukkan tragedi yang menimpa keluarga Peterson, seperti kecelakaan mobil yang menewaskan Dian dan saat Theodore menguburkan Mia. Singkatnya, Nicky akhirnya berhasil masuk ke dalam basement dan menelusurinya. Saat memasuki sebuah pintu, Theodore tiba-tiba datang dari belakang dan mengejarnya, membuat Nicky langsung berlari sekuat tenaga namun menemukan pintu yang ditutup dengan tiga kunci berbeda alias jalan buntu. Niki pun berakhir ditangkap dan dikunci di dalam sebuah ruangan yang ada di basement. Beruntungnya setelah terdengar suara berisik dari luar, ada seorang anak laki-laki misterius yang membukakan kunci pintunya dari luar. Sosok ini tampak seperti papan kayu dan menghilang sesaat setelah Niki keluar dari ruangan. Melalui ventilasi, ia kemudian menemukan jalan keluar dari basement menuju ke halaman luar. Kini, pagar rumah telah dibuat menjadi sangat tinggi, sehingga Nikki sudah benar-benar tidak bisa keluar. Bila kita tertangkap, nantinya kita akan masuk ke dalam ruangan yang sangat gelap, menaiki sebuah wahana dan berkeliling di rumah keluarga Peterson. Seisi perjalanan dipenuhi dengan suara-suara Mia, Aaron, Theodore, dan Dian. Dimulai dari mereka semua yang bahagia, Sampai saat Theodore menangis terseduh sedu dan kita juga berakhir dengan mendorong sesosok anak perempuan sampai terjatuh, yang dimana sosok anak perempuannya ini juga digambarkan melalui papan kayu. Kembali lagi ke halaman, Nicky kemudian melepas paku-paku yang menutup jalan dan berhasil kabur dari kediaman keluarga Peterson. Theodore mengetahui ini hanya melihatnya dari kejauhan dengan ekspresi marah dan hendak mengurusi sesuatu yang terjadi di rumahnya karena terdengar semacam suara pecahan kaca. Kisah dilanjutkan 23 tahun kemudian ketika Nicky sudah menjadi pria dewasa dan telah bertempat tinggal di apartemen. Di sana, ia kemudian mendapatkan sebuah surat yang berisi tentang pengusirannya dari apartemen tersebut, sehingga mengharuskannya untuk kembali ke rumah masa kecilnya di Raven Brooks. Nah, kemungkinan besar dia ini diusir karena tidak mampu membayar apartemennya sendiri. Sesampainya di lingkup perumahan Raven Brooks, ia melihat kediaman Peterson yang telah terbakar habis, sehingga memutuskan untuk melihat-lihat ke dalam. Saat melangkahkan kakinya masuk ke kediaman Peterson, terlihat sosok bayangan hitam di belakangnya dan seketika juga ia merasa pusing. Nicky pun masuk ke dalam rumah lamanya dan melihat ke sekitaran. Saat melihat foto lamanya, ada sesuatu yang lewat di jendela. Sebelum kemudian terdengar suara dering telepon. Mengangkat telepon ini, terlihat suara bayangan hitam bergerak dengan sangat cepat di jalan raya. Menganggap dirinya hanya terlalu kelelahan, Nicky memutuskan untuk tidur di sofa rumahnya. Dalam mimpinya, ia terus melihat Theodore yang sedang mengunci seseorang di dalam basement, dan terdengar suara teriakan histeris dari dalam ruangannya. Terbangun di sofa, ia mulai menelusuri kediaman Theodore yang menjadi sangat abstrak dan beda jauh dengan yang sebelumnya. Di sini Nicky harus menaklukkan tiga fear rooms yang didasarkan pada ketakutan anak-anak. Ketakutan yang pertama adalah supermarket, yang kedua adalah sekolah, sedangkan yang ketiga adalah lemari yang gelap. Dalam perjalanannya, ia juga akan bertemu dengan sosok bayangan hitam yang disebut sebagai The Thing. Berhasil menaklukkan ketiga virus ini akan memberikan Nicky beberapa kemampuan, seperti double jump, crouch invisibility, dan yang lainnya, yang akan membantunya untuk menuju ke basement. Dengan menggunakan crowbar dan kikar yang ditemukan, Nicky berhasil masuk ke dalam basement dan berlari menuju ke lorong dengan pintu yang sebelumnya dikunci dengan tiga gembok yang berbeda. Sama seperti sebelumnya, saat memasuki sebuah pintu, Theodore akan datang mengejarnya. Namun, kali ini Niki berhasil mendorong Theodore sampai terjatuh dan mengunci pintunya dari dalam. Terus menelusuri lorong, terlihatlah pintu di ujung lorong yang sudah tidak digembok sama sekali. Memasuki pintu ini, terlihat sosok anak laki-laki yang sedang berdiri di sebuah ruangan kosong. Seketika, terlihat Theodore raksasa yang sedang melihat masuk melalui jendela dan menghancurkan seisi rumah. Singkat cerita, dari dunia yang sangat abstrak ini, Niki kemudian masuk ke dalam rumah yang ada di punggung Theodore Raksasa. Di dalam rumah ini terlihat lorong panjang dengan poster bertuliskan "Siming di mana-mana" dan terdengar suara cangkul yang sedang menggali tanah. Pada belokan ke kanan, terlihat jalan raya yang sangat sunyi sebelum kemudian sebuah mobil melintasinya dengan cepat dan seketika terlihat Theodore yang sedang memasang poster Siming dan sosok bayangan hitam yang sedang berdiri di dekatnya. Masuk ke dalam ruangan yang ada di sampingnya, Nicky melihat masa kecilnya yang sedang bermain mobil-mobilan. Beberapa detik kemudian, setelah Nicky muda melihat ke arah luar jendela, ia tiba-tiba berteriak ketakutan melihat sosok bayangan raksasa yang ada di luar. Bayangan raksasa ini akan terus menyerang Niki sampai lima kali, dan satu-satunya cara agar terlindung dari serangannya adalah dengan berdiri tepat di depan Niki muda. Setiap kali Niki terlindung dari serangan bayangan raksasa, tubuhnya akan terus bertambah besar sampai akhirnya ukuran tubuhnya lebih besar dibandingkan sosok bayangan tersebut, membuat bayangan ini seketika menghilang, dan Niki memasuki tempat yang sangat-sangat kosong. Hanya ada rumah kecil dan pintu hijau di sana. Di dalam rumah kecil ini terlihat Theodore yang sedang berada di dalam dengan pintu yang terkunci. Theodore yang melihat Niki langsung berlari ke arah jendela dan tampaknya meminta pertolongan. Sebelum kemudian terdengar suara pintu dari sebelahnya, dengan sedih, Theodore pun berjalan ke tengah ruangan. Dari sisi lain, pintu kita bisa melihat sesosok bayangan yang hendak masuk dan tampak seperti sedang menunggu Theodore untuk membukakan pintunya. Niki tidak bisa melakukan apapun sehingga ia pergi membuka pintu hijau. Seketika, Niki dewasa terbangun dari tidurnya dengan perasaan yang senang dan mulai mempersiapkan perabotan-perabotan rumahnya. Jadi dimulai dari act 3 sampai act finale itu sebenarnya hanya mimpi dari Niki dewasa. Berakhirlah kisah dari Hello Neighbor yang memang masih terkesan sangat-sangat abstrak. Nah jadi itu adalah pembahasan cerita dari Hello Neighbor Secret dan juga Hello Neighbor yang pertama. Dan sekarang kita masuk ke bagian penjelasan mengenai semua hal yang kita lihat dalam game Hello Neighbor. Mengenai sosok anak laki-laki dan perempuan dalam bentuk papan kayu yang ditemui oleh Nicky Roth di dalam basement kediaman keluarga Peterson, dua sosok ini sebenarnya adalah Aaron dan Mia, anak kandung dari Theodore Peterson yang sudah diceritakan dalam kisah Hello Neighbor: Hide and Seek. Ada dua kemungkinan kenapa mereka berdua diwujudkan dalam bentuk papan kayu. Yang pertama, mungkin karena pada saat Hello Neighbor pertama ini dirilis, Tani Build selaku developer game ini masih belum membuat model karakter dari Aaron dan Mia. Beberapa waktu setelahnya, saat mereka merilis Seek, model kedua karakter ini baru dibuat. Sedangkan kemungkinan yang kedua adalah mungkin saja Tani Build memang sengaja membuat wujudnya sebagai sosok papan kayu sebagai bentuk ingatan masa kecil Nicky Ross yang sudah sangat lama terlewati, yaitu sekitar 20 tahunan. Sehingga Nicky hanya mengingat sahabat dan saudari sahabatnya dalam bentuk papan kayu. Hal ini juga menjelaskan bahwa bagian akhir dari wahana yang dinaiki oleh Nicky, yang menunjukkan sosok anak perempuan yang didorong sampai jatuh, sebenarnya menggambarkan insiden ketika Aaron itu mendorong Mia sampai terjatuh dari atap rumah. Dengan ditemukannya sosok Aaron di dalam basement, bisa diasumsikan bahwa anak yang pertama kali disiksa dan dikunci di dalam basement adalah Aaron sendiri. Jadi Theodore itu mengunci Aaron. Dan menurut informasi yang sempat aku baca, Aaron dikurung oleh ayahnya sendiri karena Theodore ingin menghindari rasa sakit dan sengsara yang ia alami di dalam tragedi keluarganya. Karena kan sebelumnya dia sudah kehilangan istrinya dan anak perempuannya, jadi dia sekarang entah kenapa juga, mungkin karena depresi, dia sampai-sampai mengurung Aaron. Dan mungkin saja hal ini juga dikarenakan Theodore mengetahui apa yang dilakukan oleh Aaron pada Mia. Untuk suara pecahan kaca yang didengarkan oleh Theodore saat ia hendak mengejar Niki yang berhasil kabur dari rumahnya, yaitu pada saat di terakhir-akhir ek kedua. Itu sebenarnya adalah suara Aaron yang sedang mencoba untuk melarikan diri dari rumahnya. Namun memang sampai gamenya berakhir kita itu tidak diberitahu nasib dari Aaron. Apakah Aaron itu masih hidup atau sudah mati. Pada E ketiga Hello Neighbor kita akan masuk ke dalam mimpi dari Nicky Ross dewasa. Di dalam mimpinya sesuai yang tadi diceritakan ia akan memasuki tiga fear rooms yang merupakan supermarket, sekolah, dan lemari gelap. Ternyata ketiga tempat ini juga ada sangkut pautnya dengan Nikki. Sesuai yang diceritakan melalui buku Hello Neighbor, Nikki Ross pernah secara tidak sengaja ditinggal oleh kedua orang tuanya di ruang belakang supermarket saat usianya masih tiga tahun. Nah mungkin hal inilah yang membuat Nikki pada saat itu menjadi sangat ketakutan dan masih menempel sampai sekarang. Setelah beberapa waktu, Niki kemudian dijemput oleh orang tuanya di sekolah. Itulah kenapa tempat keduanya adalah sekolah. Sedangkan untuk lemari gelap itu bisa diasumsikan sebagai ketakutan Niki pada tempat-tempat gelap. Sosok bayangan hitam yang ditemui dalam mimpi adalah perwakilan dari rasa takut setiap manusia. Dalam konteks ini, berarti rasa takut milik Niki oleh karena hal itulah sosok hitam ini selalu muncul di tiga fear rooms yang dimasuki oleh Nikki. Sedangkan ketakutan terbesar Nikki adalah Theodore Peterson sendiri, yaitu tetangganya, dan hal ini digambarkan melalui sosok Theodore raksasa yang kita temui di act finale. Jadi secara keseluruhan, Hello Neighbor pertama ini memang berfokus untuk mengisahkan tentang trauma yang dialami oleh Niki saat ia masih kecil, yaitu melihat aksi Theodore yang menyiksa dan mengurung sahabatnya sendiri, yang kemudian juga membuatnya mengalami PTSD atau post-traumatic stress disorder. Dan PTSD inilah yang membuat Niki itu bisa melihat sosok hitam yang selalu muncul di mana-mana. Ada sedikit informasi lagi mengenai latar belakang keluarga Peterson. Jauh sebelum kisah yang terjadi di Hello Neighbor Hide and Seek, diceritakan bahwa Theodore Peterson merupakan desainer dari sebuah taman hiburan bernama The Golden Apple Theme Park. Lebih tepatnya Theodore adalah orang yang membuat wahana roller coaster. Sayangnya terjadi sebuah insiden pada wahana roller coaster di mana bagian keamanannya bisa dibilang kurang baik sehingga menyebabkan seorang gadis kelas 1 SD terjatuh dan meninggal di tempat saat menaiki wahana roller coaster ini. Kejadian ini menimbulkan kemarahan besar dari para penduduk lokal yang ada di Brooks sehingga mereka langsung membakar The Golden Apple Theme Park. Beberapa tahun setelahnya, terjadilah peristiwa di Hello Neighbor Hide and Seek. Jadi bisa dibilang Theodore Peterson ini adalah sosok ayah yang sudah mengalami sangat-sangat banyak peristiwa buruk dimulai dari terjadinya insiden di The Golden Apple Theme Park miliknya. Dan kemudian dia juga kehilangan istrinya dan tidak lama setelah itu juga kehilangan Mia yang membuatnya tentu menjadi sangat-sangat depresi dan entah kenapa juga akhirnya memutuskan untuk mengunci anak laki-lakinya, yaitu Aaron. Tentunya, peristiwa ini atau kejadian cerita dari Hello Neighbor akan dilanjutkan lagi ke dalam Hello Guest atau Hello Neighbor kedua, yang juga tentunya bakal aku ceritakan lagi untuk kedepannya. Jadi, ditunggu aja. Dan itu adalah akhir dari video ini. Silahkan langsung komen aja pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Kalau misalnya kalian juga ingin request alur cerita kepada kami atau news, silahkan langsung komen aja di bawah sini atau langsung DM aja di IG kami, yaitu di dream 1 Kalau misalnya kalian juga suka dengan konten-konten yang kami berikan setiap harinya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Tentunya juga aku mau bilang terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah menonton, merequest, dan juga sudah menunggu topik kali ini. And see you guys in the next video. Ciao.